A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idh wuqifu 'alan nari faqalu ya wailatana nuraddu wa la nukadzdziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Bal bada lakum ma kanu yukhfuna min qablu walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Dan seandainya engkau wahai Muhammad melihat ketika mereka orang-orang kafir itu dihadapkan ke neraka, maka orang-orang kafir akan menyesal dan berkata, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami serta menjadi orang-orang yang beriman. Tetapi sebenarnya bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dahulu di dunia. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang mengerjakannya, karena mereka sungguh para pendusta. Asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala hendak menjelaskan tentang penyesalan orang-orang kafir pada hari kiamat. Bahwa orang-orang kafir pada hari kiamat mereka akan mencela diri-diri mereka dan mengatakan, ya wailatana nuraddu wa la nukadziba bi ayatina. Duhai kiranya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Rabb kami. Tapi apakah manfaat penyesalan itu? Sama sekali tidak. Tidak manfaat penyesalan mereka pada hari kiamat. Bicara tentang penyesalan pada hari kiamat, sebenarnya penyesalan itu bukan hanya terjadi kepada orang-orang kafir saja. Orang-orang yang beriman juga mereka menyesal. Bahkan para malaikat sendiri menyesal. Makanya ketika terjadi kehancuran alam semesta, apa yang dikatakan para malaikat? Malaikat mengatakan, subhanak ma'abadna haqqa ibadati. Maha suci engkau ya Rabb, sungguh kami tidak benar-benar beribadah kepadamu saat berada di dunia. Ini ucapan malaikat. Kalau para malaikat saja menyesal setelah terjadinya kiamat, mereka mengatakan, subhanak maha suci engkau ya Rabb, ma'abadna haqqa ibadati, kami tidak beriman beribadah kepadamu dengan sebenar-benar ibadah. Padahal malaikat itu, mereka tidak ada syahwat dalam hatinya. Artinya mereka tidak pernah melakukan dosa. Hidup mereka hanya beribadah kepada Allah. Itu saja menyesal. Merasa bahwa ibadah mereka kurang kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi manusia. Makanya penyesalan kelak pada hari kiamat itu terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama, ahlul iman. Kelompok ahlul iman bisababi tafritihim wa tarkihim a'malan salihatan. Jadi orang-orang yang beriman dengan sebab mereka mungkin lalai atau ada beberapa amalan yang mereka tinggalkan di dunia, mereka tidak kerjakan, itu pula yang menjadikan penyesalan mereka di hadapan Allah. Seperti orang-orang yang tidak pernah membaca surah Al-Baqarah. Orang-orang yang tidak mau membaca surah Al-Baqarah dan merenungkannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'u surat al-Baqarah fa inna akhdaha barakatun. Fa inna akhdaha barakatun wa tarkaha hasratun wa la tastati'uha al-batalatu." Bacalah surah Al-Baqarah. Karena yang mengambilnya akan dapat berkah dan yang meninggalkannya akan jadi penyesalan pada hari kiamat. Dan tidak ada satupun tukang sihir yang mampu menyentuhnya. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ambillah surah Al-Baqarah, karena surah Al-Baqarah itu siapa yang mengambilnya akan diberkahi hidupnya, dan siapa yang meninggalkannya maka akan menjadi penyesalan pada hari kiamat.
dan dia tidak disentuh tukang sihir. Ya, karena Al-Baqarah ini salah satu surat yang bisa menangkal sihir. Makanya dulu saya cerita, ada seorang yang hasad dengan seorang wanita salihah. Karena hasadnya dia ingin menyihir wanita itu. Datang dia ke tukang sihir. Kemudian dia siap membayar berapapun tukang sihir itu mau, asal tukang sihir ini bisa menyihir wanita itu. Selang beberapa hari tukang sihir itu angkat tangan dan mengatakan, aku tidak bisa menyihir wanita itu, saya kembalikan maharnya. Tetapi kalau engkau mau, saya punya guru. Dia guru sihir saya. Mudah-mudahan guru saya bisa menyihirnya, karena ilmunya di atas saya. Datang dia ke gurunya. Tapi rupanya gurunya juga angkat tangan dan tidak bisa menyihirnya. Akhirnya sang guru sihir ini mengatakan, saya punya kawan jauh lebih hebat sihirnya dibandingkan aku. Tapi mahal harganya. Maharnya cukup mahal. Tetapi karena dia sudah kadung hasad ingin menyihir wanita itu, tetap saja datang kepada pakar sihir itu. Rupanya yang pakar sihir itu pun angkat tangan, tidak sanggup menyihir wanita itu. Bahkan dia mengatakan, demi Allah aku sudah mengerahkan kerjasama dengan jinnul maradah. Jin maradah itu jin yang paling jahat dari kalangan jin kafir. Aku sudah bekerja sama dengan maradatul jin. Tapi maradatul jin tidak bisa mendekati wanita itu. Laki-laki ini bertanya kepada tukang sihir, kenapa tidak sampai tidak bisa disentuh dengan sihir kalian wanita itu? Kemudian pakar sihir ini mengatakan, demi Allah, karena wanita itu setiap malam membaca surah Al-Baqarah, sehingga tidak bisa aku sentuh. Inilah makna wala tastati'u hal batala. Tidak mungkin tukang sihir menyentuh orang yang melanggengkan membaca surah Al-Baqarah. Syahidnya di sini apa? Fa inna akhdaha baraka wa tarkaha hasrata. Siapa yang mengambilnya akan jadi berkah hidupnya, dan siapa yang meninggalkannya akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Ini yang pertama. Yang kedua, penyesalan orang-orang yang beriman, hasratu ashabil majalis allati takhlu min dzikrillahi wassalati ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Penyesalan orang-orang yang bermajlis, di mana dalam majlis itu tidak ada zikir kepada Allah, di dalam majlis itu tidak ada salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma qa'ada qaumun maq'adan lam yadhkuru fiha Allah wa yusallu 'ala an-nabi illa kana 'alaihim hasratan yawmal qiyamah wa in dakhalul jannata lis-sawab. Tidaklah satu kaum berkumpul tapi perkumpulan itu tidak ada zikir kepada Allah dan tidak ada salawat di dalamnya, kecuali majlis itu akan menjadi penyesalan dia pada hari kiamat walaupun mereka masuk surga. Walaupun mereka masuk surga, tetap mereka menyesal. Kenapa dalam setiap perkumpulan mereka tidak ada zikir di situ? Perkumpulan itu kan macam-macam. Perkumpulan keluarga, perkumpulan mungkin antum sesama pengusaha, sesama kawan, kumpul di mana, reuni di mana, ngobrol sama siapa, kan itu. Itu kan disebut majelis juga. Makanya pentingnya seseorang itu memperhatikan adab-adab majlis. Salah satunya adalah jangan sampai tidak ada zikir kepada Allah dan tidak ada salawat kepada Nabi SAW, karena ini jadi penyesalan pada hari kiamat bagi orang-orang yang beriman walaupun mereka masuk surga. Kemudian juga yang ketiga, man harasa 'alal imarati wal mansib. Orang-orang yang mereka berambisi untuk memiliki sebuah jabatan kepemimpinan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum satahrusuna 'alal imarati. Satu hari kalian pasti akan mengejar kepemimpinan. Kita lihat di tahun-tahun politik negeri kita saja, orang-orang yang berambisi untuk menjadi pemimpin itu nampak. Kampanye sana sini, cari dukungan, relasi gitu ya. Silaturahim ke sana kemari, nampak kan gitu ya. Kalau yang seperti itu bukan bentuk bahwa mereka itu sangat kepengen dengan kepemimpinan, apa namanya? Lah nanti kata Nabi SAW, kalian
Satahrusuna alal imar. Kalian akan berlomba-lomba mengejar kepemimpinan. Pilih saya, jangan pilih dia, itu bahasanya. Wa inna satakunu nadamatan wa hasra. Ingat, kepemimpinan itu akan menjadi penyesalan, penyesalan dan kerugian dia pada hari kiamat. Fa ni'matil murdiatu wa bi'satil fatimatu. Sungguh amat sangat indah orang-orang yang menyusui dan sangat buruk orang-orang yang disusui ataupun bayi yang disusui, dan sungguh amat sangat buruk orang yang menyusui. Ini kinayah daripada rakyatnya baik tetapi pemimpinnya zalim. Itu maksudnya. Kenapa terjadi kezaliman? Karena memang mereka menjadi pemimpin dari awal itu memang mengejar jabatan. Makanya di zaman Nabi ada sahabat Abi Dzar. Abi Dzar Al-Ghifari itu kan terkenal ibadahnya, ikhwan. Ibadahnya luar biasa. Siapa yang tidak kenal Abi Dzar Al-Ghifari? Ahli ibadah di zaman sahabat. Dia datang kepada Rasul minta kepemimpinan, tapi Rasul menolaknya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jangan diberikan kepemimpinan kepada orang yang meminta, berikan kepada orang yang tidak meminta." Karena itu akan jadi penyesalan pada hari kiamat. Kemudian yang nomor 4, al-hasratu ala a'malis salihah khalatat hasyawaib wal aqdar min riya'in wa sum'atin wa ujubin wa minnatin. Penyesalan orang-orang yang beriman pada hari kiamat dari amal-amal saleh yang dicampur adukan ketika di dunia dengan riya, dengan sum'ah, dengan ujub, dan dengan mengungkit-ungkit pemberian dan yang semacam. Allah katakan, wabadalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Wabadalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Dan telah jelas kepada mereka dari Allah apa yang mereka cari. Artinya mereka ditampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari amal soleh mereka ketika di dunia, baru mereka tahu bahwa amal mereka itu ditolak oleh Allah azza wa jalla. Disitulah mereka menyesal. Makanya mereka mengatakan dalam sebuah ayat yang lain, Allah katakan, kalau seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan beramal soleh. Apa yang telah luput bagi mereka? Ini gambaran orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman saja mereka menyesal karena lalainya mereka, banyak amalan soleh yang mereka tinggalkan, banyak amalan soleh yang mereka lalaikan. Apalagi orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang fasik, tentu lebih menyesal lagi. Kita perhatikan hasratu ahli nar, bagaimana penyesalan penduduk neraka, ikhwan. Karena begini, ikhwatu fidir muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar, salah satu peristiwa yang akan Allah subhanahu wa ta'ala tampakkan kepada manusia, di mana malaikat sebanyak 70 ribu malaikat menarik satu tali kekang neraka jahanam yang akan dihadapkan kepada penduduk yang ada di padang mahsyar. Itu 70 ribu itu menarik satu tali kekang. Sementara jahanam itu berapa talinya? 70 ribu tali. Jadi kalau antum saya analogikan, ada kapal mau dibawa ke lautan kemudian ditarik gitu ya pakai tali. Maka jahanam itu memiliki 70 ribu tali. Setiap satu tali itu yang menggeret 70 ribu malaikat. Anda bisa bayangkan berapa jumlah malaikat. Berarti 70 ribu malaikat kali tali jahanam 70 ribu. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang tahu jumlah tentara-tentara Allah kecuali Allah. Para malaikat. Lah ketika kemudian Allah subhanahu wa ta'ala tampakkan jahanam di hadapan manusia itu, disinilah orang-orang kemudian orang-orang kafir, mereka dikatakan dalam Al-Quran, walau tara idhil mujrimuna naqisu ru'usihim inda rabbihim
Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mukin. Jadi ketika jahannam itu dihadapkan kepada manusia di padang mahsyar, tidakkah kau lihat orang-orang yang berdosa dari kalangan kafir, munafik, fasik itu? Mereka menundukkan kepala-kepala mereka. Ketika melihat jahannam, mereka menundukkan kepala-kepala mereka inda rabbihim, di sisi Rabb mereka, dan mereka pun mengatakan apa? Rabbana ya Rabb kami, absarna, kami telah melihat. Maksudnya melihat jahannam. Wasami'na, kami sudah mendengar jeritannya. Farji'na, kembalikan kami ya Rabb ke dunia. Na'mal salihan, kami akan beramal dengan amalan yang saleh. Inna mukin, sekarang kami yakin. Kenapa mereka mengatakan seperti ini? Ketika mereka di dunia, kenapa mereka tidak mengatakan seperti itu? Karena di dunia ini, apabila kita mendengar cerita neraka, itu hanya mendengar sebatas dongengan saja. Oh, di neraka begini dan begitu siksaannya, hanya dongeng saja. Sehingga tidak yakin itu, karena tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar suaranya. Tapi nanti pada hari kiamat, betul-betul Allah Subhanahu wa taala akan perlihatkan jahannam dan Allah akan perdengarkan jeritannya, baru mereka mengatakan Rabbana absarna wa sami'na, ya Rabb, kami sudah melihatnya, kami sudah mendengarnya. Farji'na, tolong kembalikan kami ke dunia. Na'mal salihan, kami janji akan beramal saleh. Inna mukinun, kami sudah yakin. Niat orang-orang kafir akan menyesal. Pertanyaannya, seandainya Allah Subhanahu wa taala mengembalikan orang-orang kafir yang sudah masuk neraka ke dunia, menjamin mereka akan tobat? Tidak. Orang kafir itu kalau sudah masuk neraka dikembalikan ke dunia, pasti mereka kafir lagi. Makanya ayat selanjutnya, bal bada lakum ma kanu yukhfuna min qablu walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tetapi sebenarnya bagi mereka, kata Allah, telah nyata kejahatan mereka selama di dunia, sehingga ketika kemudian mereka dimasukkan ke neraka, kemudian Allah katakan, seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulang kembali kejahatannya. Kenapa? Karena mereka itu para pendusta. Dari sini titik poin, kata para ulama, faedahnya di sini sebagai jawaban yang sudah saya jelaskan dulu, kalau ada orang yang kemudian ada syubhat di kepalanya, adilkah Allah memasukkan orang neraka dan dikekalkan di dalamnya sementara mereka hidup di dunia hanya 60 tahun? Umpamanya ada orang kafir di usia 20 tahun meninggal. Kafir dia, meninggal di atas kekafirannya. Kemudian Allah masukkan ke neraka sekekal-kekalnya. Mungkin orang berpikir, mas, ini tidak adil. Masa dia berbuat dosa 20 tahun, masuk neraka kok dikekalkan pula selamanya di situ? Mana keadilannya? Maka kalau ada orang yang ada syubhat di kepalanya seperti itu, jawab dengan surah Al-An'am ayat 28 jawabannya. Katakan kepada orang yang punya syubhat di kepala ini, walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Sebab orang-orang kafir yang masuk neraka itu kalau dikembalikan ke dunia, pasti mereka akan mengulang kejahatannya, karena mereka kaum yang berdusta. Begitu jawabannya. Di sini menunjukkan bahwa orang-orang kafir akan menyesal pada hari kiamat. Kemudian juga di antara penyesalan yang lain adalah hasratun wadadama wanadamul mufritina inda muayanatil mauti. Jangan lagi cerita pada hari kiamat. Ketika mereka berada di padang mahsyar saja, di alam barzah, maksudnya di kuburan. Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Qur'an, hatta idza jaa ahadakumul mautu qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ketika datang kematian kepada mereka,
maka orang-orang yang berada di alam kubur itu akan mengatakan, Rabbi rji'uni, ya Allah kembalikan aku ke dunia walaupun sesaat jadilah. La'alli a'malu salihan fi matar, agar aku bisa mengamalkan amalan saleh yang aku lalaikan. Tapi apa jawaban Allah? Kala, sekali-kali tidak mungkin, mustahil. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya angan-angan kalian saja kalian ucapkan itu. Kenapa? Wa mi waraihim barzahun ila yaumi ba'tsun, karena antara kalian dengan dunia itu ada barzah. Barzah itu dinding penghalang antara alam dunia dan alam kubur. Makanya diistilah alam barzah. Alam kubur itu disebut alam barzah. Ya. Lihat bagaimana belum sampai ke akhirat saja orang pada menyesal di kuburan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga bentuk penyesalan pada hari kiamat adalah hasratu atba'i syaitan, penyesalan para pengekor pengikut syaitan kelak pada hari kiamat. Karena nanti iblis itu akan berceramah, ikhwan. Iblis itu akan berkhutbah di hadapan penduduk neraka. Dan ini khutbah terakhir iblis kepada para pengikutnya. Apa khutbah iblis? Wa qala syaitan lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhiya inni kafartu bima ashraftumuni min qablu inna dhalimina lahum adzabun alim. Lihat khutbahnya iblis ini, ya. Ketika iblis berkata, tatkala qudiyal amr, semua urusan sudah diputuskan Allah, yang masuk sorga sudah dimasukkan ke sorga, yang masuk neraka dimasukkan ke neraka, maka iblis pun berdiri di tengah-tengah neraka berkhutbah kepada penduduk neraka. Apa kata iblis? Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepada kalian, tapi aku selisihi janjiku. Wa ma kana li 'alaykum min sultan, tidak ada kuasa bagiku kepada kalian kecuali hanya aku seru kalian, tiba-tiba kalian mengikuti aku. Jangan salahkan aku, celalah diri kalian. Aku tidak mungkin menolong kalian sebagaimana kalian juga mampu menolong aku, kata iblis. Sungguh aku kufur dengan apa yang kalian sekutukan kepadaku sebelumnya. Sesungguhnya orang-orang zalim, bagi mereka azab yang pedih. Lihat bagaimana syaitan yang selama di dunia memberikan was-was kepada manusia untuk diikuti, kemudian memberikan angan-angan yang palsu kepada manusia. Kelak pada hari kiamat, setan itu akan berkhutbah dan akan berlepas diri kepada siapa yang mengikutinya. Iblis sendiri yang mengatakan, bayangkan, jelas-jelas Quran menjelaskan khutbahnya iblis. Iblis akan berkhutbah seperti ini pada hari kiamat. Tetapi manusia tidak yakin dengan khutbahnya iblis ini. Tetap saja ikut iblis. Datang ke dukun, percaya tanggal, melakukan kesyirikan, macam-macam. Padahal khutbahnya sudah jelas nih. Kata iblis, Allah telah menjanjikan janji yang benar kepada kalian. Aku pun sama, tetapi aku menyelisihi janji itu. Aku tidak punya kuasa kepada kalian, kata iblis. Kecuali aku hanya menyeru kalian, kalian tiba-tiba ikut sama aku. Jangan salahkan aku, salahkan diri kalian, kata iblis. Aku tidak bisa menolong kalian sebagaimana kalian tidak mungkin menolong aku. Ingat, aku sudah kufur dengan apa yang kalian sekutukan kepadaku sebelumnya. Ingat, orang-orang zalim, bagi mereka azab yang sangat pedih. Maka penduduk neraka ketika itu merasa dibohongi. Merasa dibohongi oleh iblis. Ketika itulah mereka menyesal. Tapi apa gunanya penyesalan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa, termasuk juga hasratul kufar. Bagaimana orang-orang kafir kelak pada hari kiamat? Mereka akan menyesal karena mereka akan diazab dan dihisab. Jadi ketika manusia dibangkitkan di padang mahsyar, yang pertama kali dihisab siapa? Yang pertama kali dihisab adalah binatang.
binatang itu akan dihisab. Dan ini bentuk keadilan Allah. Di mana Allah mengatakan wal wuhushu hushirat. Dan kelak binatang-binatang yang sangat buas itu akan dikumpulkan. Maknanya kalau yang buas saja akan dikumpulkan, maka binatang selain yang buas pun akan dikumpulkan. Intinya semua binatang akan dibangkitkan kembali, mulai dari semut yang kecil sampai gajah, mungkin kalau ada dinosaurus ya sampai dinosaurus lah, dibangkitkan semuanya. Untuk apa? Untuk dihisab. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak pada hari kiamat mengatakan, kata Nabi, sampai-sampai kambing yang bertanduk, ya, kambing yang bertanduk, syatul qarna, kambing yang bertanduk itu disebut syatul qarna, akan diambil tanduknya kepada syatil jalha. Syatil jalha itu kambing yang tidak bertanduk. Jadi tanduknya kambing ketika di dunia yang punya tanduk itu akan dicabut tanduknya, kemudian diletakkan kepada kambing yang tidak bertanduk. Kemudian Allah katakan, "Hei, kambing yang tidak bertanduk, sekarang kuberikan kau tanduk, tanduk yang sudah menanduk sebanyak dia menanduk kepadamu." Di sini terjadi keadilan. Sampai kepada kambing saja ada hisab. Apalagi buaya, apalagi harimau, apalagi binatang-binatang buas yang ketika di dunia mereka memangsa buruannya, maka akan terjadi hisab pada hari kiamat. Tetapi hanya sebatas kisos, hanya sebatas hisab kisos saja, mereka tidak akan masuk neraka. Jadi setelah terjadi hisab, kemudian mereka dikisos satu dengan yang lainnya dalam bentuk keadilan Allah Azza wa Jal, disitulah Allah subhanahu wa ta'ala katakan, kuni turaba, jadilah kalian tanah. Jadi semua binatang jadi tanah. Di sini orang-orang kafir menyaksikan ketika binatang jadi tanah itu. Allah katakan, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dalam surah An-Naba Allah katakan, pada hari ketika manusia melihat amalannya yang sudah dikerjakan di dunia, banyak dosa yang menimpa dia, sehingga orang-orang kafir akan berkata ketika melihat binatang-binatang itu jadi tanah, ya laitani kuntu turaba, duhai kiranya aku pun jadi tanah seperti itu. Jadi tanah? Tidak mungkin orang kafir jadi tanah. Ada proses azab bagi mereka, bukan hanya sekedar hisab. Kalau binatang kan hanya hisab saja, tapi tidak ada azab. Tapi manusia ada hisab dan azab yang menunggunya. Makanya orang-orang kafir mereka menyesal dan mengatakan, ya laitani kuntu turaba, duhai kiranya aku jadi tanah seperti binatang itu dan tidak jadi manusia. Manfaat penyesalannya? Tidak manfaat. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk juga orang-orang yang ketika di dunia mereka melalaikan dirinya sendiri untuk tidak beribadah, bahkan melalaikan keluarganya untuk tidak disuruh ibadah. Hidupnya hanya dunia, dunia, dunia. Disebutkan dalam Al-Quran Allah mengatakan, Kul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah. Ala dhalika huwal khusranul mubin. Sesungguhnya orang-orang yang rugi, yang akan menyesal pada hari kiamat adalah orang-orang yang mereka menyia-nyiakan diri-diri mereka dan menyia-nyiakan keluarga mereka. Maka merekalah orang yang rugi pada hari kiamat. Itulah kerugian yang sesungguhnya. Jadi orang-orang yang kemudian mereka mendzalimi diri mereka dan juga keluarga mereka, inilah orang yang paling menyesal pada hari kiamat. Orang yang menghabiskan waktunya hanya untuk maksiat, bahkan tidak punya cemburu kepada keluarga yang bermaksiat, yang mereka disebut dayuth, maka merekalah orang-orang yang paling menyesal pada hari kiamat. Termasuk juga orang-orang yang mendustakan saat perjumpaan manusia dengan Allah pada hari kiamat. Ikhwatul fillah muliakan Allah Azza wa Jalla. Manusia berjumpa dengan Allah itu di berapa tempat? Di empat tempat. Kita manusia akan berjumpa dengan Allah di empat tempat. Dua di dunia, dua di akhirat. Di dunia kita berjumpa dengan Allah kapan? Saat kita sholat. Itulah perjumpaan kita dengan Allah. Makanya Allah mengatakan, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim.
Ketika Allah mengatakan salat itu berat, la kabiratun illa alal khashiin, berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk ini kata Allah? Mereka orang-orang yang yakin kalau mereka sedang berjumpa dengan Allah. Berarti salat itu hakikatnya perjumpaan kita dengan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, saat kematian. Ketika ruh seorang mukmin, dalam hadis Bara bin Azib yang panjang itu, ruhnya seorang mukmin itu akan dinaikkan ke langit dan catatan mengikuti di bawahnya. Kemudian menembus langit pertama, kedua, sampai ketujuh. Kemudian ruh itu diperjumpakan dengan Allah dan Allah katakan kembalikan ruh ke dalam jasadnya, angkat catatannya fil iliyyin. Dan ini perjumpaan yang kedua seorang mukmin dengan Allah saat sakaratul maut, saat kematian. Kemudian yang ketiga, perjumpaan Allah Subhanahu wa taala saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar, saat Allah Subhanahu wa taala mendatangkan jahannam. Di sini Allah Subhanahu wa taala akan menemui manusia. Ada yang mengatakan bahwa yang memandang Allah saat itu hanyalah orang-orang yang beriman. Orang-orang kafir tidak bisa memandang, karena memandang Allah itu bagian daripada ziyadatun nikmah, tambahan nikmat. Tapi ada juga yang mengatakan orang kafir tetap melihat, tetapi dengan penglihatan bagikan pesakitan di hadapan hakim yang akan memutuskan sebuah putusan, marah, dalam kondisi marah. Tetapi ketika itu, ketika Allah Subhanahu wa taala menghadirkan dirinya, baru menyingkapkan betisnya. Ya. Allah itu baru menyingkapkan betisnya. Orang-orang yang beriman, para nabi, orang-orang saleh, mereka langsung tersungkur sujud. Orang-orang munafik berusaha untuk sujud tapi tidak bisa. Setiap sujud kemudian balik lagi ke belakang, kayak orang telengking ke belakang. Mau sujud tidak bisa bagi asal begitu. Makanya Allah mengatakan fala yastati'un wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Mereka disuruh untuk sujud tapi mereka tidak bisa. Siapa? Orang-orang munafik. Mereka tidak bisa sujud, asyik telengking ke belakang terus. Menunjukkan itulah kerugian orang-orang munafik saat berjumpa dengan Allah tidak bisa sujud. Dan tentu puncak kenikmatan di sorga adalah ru'yatullah, memandang Allah Azza wa Jalla. Itulah empat tempat kita akan berjumpa dengan Allah. Lah orang-orang yang mendustakan perjumpaan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, katakan apa? Qad khasira alladhina kadzabu bi liqa'illah hatta idza ja'atkum as-sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala dhuhurihim ala sa'a ma yazirun. Sungguh rugi. Sungguh akan terjadi penyesalan hebat kepada orang-orang yang mendustakan perjumpaan mereka dengan Allah, sampai ketika datang hari kiamat secara sekonyong-konyong dan tiba-tiba kepada mereka, qalu, mereka mengatakan ya hasratana ala ma farratna, duhai ruginya kami, kami sudah melalaikan apa yang ada pada kami selama di dunia. Dan mereka akan membawa dosa-dosa mereka di atas punggung-punggung mereka. Sungguh buruk apa yang mereka bawa. Jadi orang-orang yang mendustakan berjumpa dengan Allah, mereka akan menyesal dan mengatakan ya hasratana ala ma farratna. Kemudian juga hasratu dhalimina bi mukhtalifi asnafihim. Orang-orang yang salah bergaul di dunia, mereka akan menyesal. Orang-orang yang salah bergaul di dunia, mereka akan menyesal. Berapa banyak orang-orang yang salah bergaul akhirnya menggadaikan agama. Seorang wanita cari suami, yang penting kaya, yang penting okay, walaupun kafir tidak ada masalah. Kemudian nikah, kafirlah dia, ikut agama suaminya. Betapa banyak yang seperti itu. Ya, dan ini dialami. Dan di Batam ini paling banyak orang yang murtad gara-gara pernikahan, kan? Banyak sekali. Lalu saya ceritakan, saya punya tetangga di Batam Center itu. Subhanallah, wanita muslimah. Nikah dengan seorang laki-laki Nasrani. Kemudian setelah banyak anaknya, laki-laki ini maksa wanita itu untuk masuk agamanya. Kalau tidak dicerai. Dan dibawa anak-anaknya. Takut dia dengan suaminya dan takut anak-anaknya tidak menjadi hak asuhnya, akhirnya masuk ke agama Nasrani. Cobanya
Dan cerdas suaminya, setelah dia masuk agama Nasrani, dia rutinkan datang ke gereja. Betul-betul ditarbiyah. Ketika dia muslimah, tidak pernah datang ke pengajian. Tapi setelah masuk Nasrani, rajin pula dia ke gereja. Setelah rajin ke gereja, dia mengatakan, sungguh tenang agama baruku, katanya. Iyalah. Ketika dia muslimah, kemana? Tidak pernah hadir di majelis taklim. Ketika masuk Nasrani, rajin pula ke gereja. Ya, tenanglah. Tapi orang yang punya ilmu, punya pengetahuan tentang Islam, enggak akan tenang masuk agama yang lain itu. Enggak akan tenang. Kecuali kalau ditodong, ruhnya mau lepas, ya mungkin kan itu. Itu pun terpaksa. Enak, anehnya ceritanya, endingnya kan begini. Jadi satu hari, si suaminya ini, selingkuh dia. Selingkuh dengan wanita muslimah. Akhirnya ketahuan sama istri yang sudah murtad ini. Wow, perang hebat. Tak. Akhirnya minta cerai. Minta cerai, diceraikan. Lah selingkuhannya ini minta dinikahi. Tapi syaratnya dia harus masuk Islam. Akhirnya kemudian si suaminya masuk Islam. Nikah dengan wanita muslimah. Beginilah dunia kadang tebal ini. Ya kan? Istri yang pertama muslimah jadi kafir. Ini suaminya yang tadinya kafir jadi muslim pula. Ya. Begitulah dunia nih kadang-kadang. Lah orang yang salah kawan nanti pada hari kiamat ini, maka mereka akan menyesal dan Allah katakan wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Nanti pada hari kiamat orang-orang zalim itu mereka akan menggigit jarinya dalam bentuk penyesalan. Dan mereka mengatakan, duhai kiranya aku menjadikan si fulan itu teman saya. Si fulan itu teman saya. Kenapa aku tidak jadikan si fulan teman saya? Kenapa aku jadikan si fulan jadi teman akhirnya menyesatkan aku? Makanya Khotob Fiddin ayat ini ada yang mengatakan asbab nuzulnya adalah kepada Uqbah bin Abi Mu'ayth. Uqbah bin Abi Mu'ayth namanya. Uqbah bin Abi Mu'ayth ini seorang penjaga, seorang penyair Arab terkenal gitu. Jadi ketika dia mendengar Al-Quran dibacakan Rasul, suka dia. Tapi dia tidak masuk Islam. Dia suka saja dengan Quran gitu saja. Akhirnya karena saking sukanya dengan Quran yang dibaca Rasul, maka Nabi jadi idolanya. Tapi tidak masuk Islam. Hanya suka dengar Quran gitu saja. Uqbah bin Abi Mu'ayth. Jadi suatu hari dia ingin memuliakan Nabi. Karena dia sering mendengar wahyu, didengarnya kan, suka akhirnya. Dia ingin menghormati Nabi, diundang makan di rumahnya. Akhirnya makanannya yang lezat-lezat semua disediain gitu ya, macam-macam makanan disediain. Maka Rasul pun datang undangan Uqbah bin Abi Mu'ayth. Sampai di rumah Rasul tak mau makan. Kata Uqbah, tolonglah makan. Kata Rasul, tidak. Kenapa kau tidak mau makan makananku? Dan aib, ingat, tamu yang tidak makan itu aib masalahnya. Jadi kata Uqbah bin Abi, kenapa kau tak makan? Karena Rasul, kata Rasul, karena kau kafir, katanya. Kau musyrik. Coba kau mengucapkan dua kalimat syahadat, ku makan semua ini, katanya Rasul. Akhirnya terpaksalah Uqbah mengucap dua kalimat syahadat, hanya ingin supaya Rasul makan. Itu tujuannya begitu maksudnya. Tidak hendak masuk Islam, tidak. Hanya ingin Rasul supaya makan. Akhirnya dia pun mengucap dua kalimat syahadat. Masalahnya, dua kalimat syahadat ini bukan dua kalimat biasa. Ini dua kalimat menunjukkan pengkufuran kepada berhala. Terdengarlah keislaman siapa? Uqbah bin Abi Mu'ayth ke telinga kawannya Umayyah bin Khalaf. Tuannya Bilal bin Rabah yang menyiksa Bilal itu namanya Umayyah. Oh, datang dia. Mengatakan, Uqbah, aku dengar kau sudah berpindah kepada agama Muhammad. Enggak. Iya, semua orang ngomong begitu. Sekarang engkau saya keluarkan dari gengku, katanya. Enggak mau, jangan berkawan lagi dengan saya. Nah, Umayyah ini tokoh besar. Pengaruhnya besar, orang kaya, iya kan? Kata Uqbah, enggak. Aku hanya mengucap dua kalimat itu supaya dia mau makan saja di rumahku, katanya. Oh, tidak, itu sama saja kau berpindah agama. Kata Uqbah, lalu bagaimana caranya kalau aku enggak yakin, aku enggak niat masuk Islam, hanya mengucap dua kalimat saja supaya dia mau makan? Baik, kau akan kuterima dalam kelompokku, tetapi syaratnya kau hinakan si Muhammad. Betul, satu hari
Abu Jahal ini, Fir'aunnya umat ini, sedang berada di dekat Mekah, Ka'bah. Kemudian datang Nabi SAW sedang sholat. Kemudian Abu Jahal mengatakan, siapa yang bisa meletakkan kotoran unta yang masih berdarah di pundak Rasul, maka dia akan mendapatkan ini dan itu. Nah, kesempatan Uqbah ini untuk menunjukkan loyalitas kawan dia kepada Umayyah. Loyalitas perkawanan. Ini kesempatan nih menghinakan Muhammad supaya Umayyah tahu bahwa aku tidak beragama di atas agama si Muhammad. Betul, dia cari salah jazur, kotoran unta yang masih berdarah itu, diletakkan di pundak Nabi. Maka Abu Jahal tertawa dengan saking, disebutkan dalam riwayat itu, ya tamayalun, tertawanya itu sampai goyang-goyang seperti ini. Saking lucunya mungkin menurut mereka itu menghina Nabi SAW. Datang Fatimah, kemudian menghapus darahnya, membersihkan punggungnya. Sampai selesai sholat, Fatimah mengatakan, wahai Abi, doakan keburukan kepada orang-orang itu. Maka Rasul pun mendoakan satu persatu dengan menyebut nama. Allah laknat Abu Jahal, Allah laknat Uqbah, Allah laknat, disebutkan satu-satu. Dan doa Rasul SAW laknat dikabulkan saat perang Badar. Semua yang menghina Rasul, semua mati di perang Badar. Ya, syahidnya di sini apa? Uqbah akhirnya kembali musyrik setelah mengucap dua kalimat syahadat gara-gara pertemanan. Turun ayat ini. Allah katakan, yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Turun ayat ini. Ini gara-gara pertemanan. Jadi salah teman ini bisa menjadi penyesalan pada hari kiamat. Termasuk juga penyesalan ahlun nar ba'da talabihim min ahlil jannah. Penyesalan penduduk neraka setelah mereka meminta kepada penduduk surga syurbatal ma' wa ta'ah. Mereka meminta setetes air minum dan juga makan. Ada seorang alim namanya Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Satu hari Hasan Al-Basri ini sedang memberikan tausiah, ya, ceramah seperti ini. Tiba-tiba muridnya membawakan air mineral, air putih, dan hendak diberikan kepada gurunya yang sedang haus, ya. Namanya orang kasih ceramah itu kan haus. Dibawanya air mineral, kemudian dipandang pula air mineral itu oleh Hasan Al-Basri. Ketika dipandang air mineral itu, tiba-tiba Hasan Al-Basri menangis. Menangis dengan setangis-tangisannya. Lah, murid yang membawanya itu merasa bersalah. Ada apa? Saya kan hanya naruh minuman. Kenapa imam nangis gitu ya? Maka kemudian sang pemberi minum mengatakan kepada Imam Hasan Al-Basri, "Wa ma yubkika ya Imam? Apa yang membuat Anda menangis dengan air mineral itu wahai Imam?" Maka Hasan Al-Basri mengatakan, "Tadzakartu umniyatu ahli nar." Aku teringat dengan angan-angannya penduduk neraka. Kemudian ditanya lagi, "Wa ma umniyati ahli nar?" Lalu apa angan-angan penduduk neraka? Maka Hasan Al-Basri kemudian membacakan ayat ini, wanada ashabun nar ashabal jannah an afidu alaina minal ma au mimma razaqakumullah. Ketika penduduk neraka melihat penduduk surga, kemudian mereka mengatakan kepada penduduk surga itu, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, kirimkan kepada kami walaupun setetes air yang kalian minum atau makanan yang Allah rizkikan kepada kalian. Tapi apa jawaban penduduk surga? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah sudah haramkan keduanya kepada orang kafir. Sorry, enggak ada lagi makanan minuman untuk kalian. Lihat ulama itu nengok sesuatu saja bisa jadi ibrah. Nengok air putih lah bisa jadi ibrah. Gini. Kita nengok apa aja enggak ada yang jadi ibrah. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga di antara penyesalan-penyesalan yang lain adalah penyesalan muhdatsatun wa mubtadi'atun. Orang-orang yang suka melakukan hal-hal yang baru dalam Islam. Ahli bidah. Orang yang suka mengerjakan hal-hal yang tidak diajarkan Rasul. Perkara-perkara baru dalam agama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala?"
Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Katakan ya Muhammad, maukah aku habarkan kepada kalian serugi-ruginya amalan. Kalian akan menyesal pada hari kiamat. Apa serugi-ruginya amalan itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Orang-orang yang menghabiskan usahanya dalam kehidupan dunia. Lihat orang-orang yang mereka melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan Nabi. Semangatnya luar biasa. Ya, berzikir, bahkan mereka mengeluarkan biaya, waktu, tenaga. Padahal ada contohnya. Ya, mereka sudah berusaha untuk menghabiskan tenaga, biaya, waktunya hanya untuk perkara-perkara yang sia-sia. Masalahnya, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Tapi mereka masih menyangka saja bahwa mereka masih melakukan amalan yang baik. Padahal amalan mereka tidak baik. Amilatun nasibatun tasla narun hamiyah. Lelah letih, ujung-ujungnya masuk neraka. Ya. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak dicontohkan Rasul dan juga tidak diarahkan Al-Quranul Karim. Ini bahaya, akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Termasuk juga hasratun ala man ta'allama al-ilma walam ya'mal bi. Orang yang punya pengetahuan tapi tidak diamalkan. Sebagaimana dikatakan Hatim Al-Asam rahimahullahu taala, laisa fil qiyamati ashaddu hasratan min rajulin aliman nas ilman allaman nasa ilman fa'amilu bihi walam ya'mal wa huwa bihi walam ya'mal huwa bihi fafazu bisababihi wa halaka huwa. Tidak ada penyesalan yang paling berat pada hari kiamat kecuali orang yang mengajarkan manusia ilmu, manusia mengamalkan ilmunya, dia pula tidak mengamalkannya, manusia masuk surga, dia pula masuk neraka. Maka ini juga bahaya, ya. Dan yang terakhir, karena waktu juga, yang akan menjadi penyesalan adalah orang-orang yang mereka tidak pernah mendalami tauhid dan tidak mengamalkan tauhid. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'atin yahsabuhu dham'a ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an wa wajadallaha indahu fawaffahu hisabahu wallahu sari'ul hisab. Dan orang-orang kafir, amal-amal mereka seperti debu yang seperti fata morgana, yang dari kejauhan disangka air padahal tidak ada. Lah orang-orang yang mereka beramal tanpa tauhid seperti fata morgana, seolah-olah banyak pahalanya tapi nihil, tidak ada pahalanya. Karena tauhid itulah yang menjadikan asas sebuah amal. Kalau tauhidnya baik, maka amalannya baik. Kalau tauhidnya tidak baik, maka jangan harap amalan itu menjadi baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.